Dan insya Allah saat ini kami juga mendidik apa yang kami pelajari dari Malaysia benar. Dan kami aplikasikan ke murid-murid kami di kelas. Hi everyone, welcome back again to my channel and this is Smart Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us and today I'm not alone. Hi, I'm Tika. Hi, Stika. Halo. Prepare banget hari ini, Stika. Rambutnya, make up-nya, lipstick-nya. Harus Mister. Biar apa, Mistika? Mister channel ini tuh ya, aku harapan aku nih yang menjembatani antara aku dengan Tuanku, ya. Tuanku tolong lihat aku. Oke, Tuanku tolong lihat Mistika. Mistika sudah mati-matian prepare Tuanku. Namanya juga usaha Mistika ya. Harus dong. Ikhtiar harus tetap. Sisanya oke, okay, let God do the rest. Oke, Mistika, hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan yaitu tentang perbedaan sistem Universitas Indonesia dan Malaysia. Oke, okay. I love about this because it's all about education. Relate banget dengan kami berdua. Dan kira-kira videonya tentang apa ya? Dan video ini di-upload oleh YouTuber Malaysia. Wow, interesting. Apakah yang akan beliau katakan tentang perbedaan sistem universitas di Indonesia dan di Malaysia? Wow, aku deg-degan. Deg-degan gak ya? Semoga hal baik ya. Okay, everyone, without any further ado, here we go. 1, 2, 3. Apa perbezaan education ataupun study system Indonesia dengan Malaysia? Okay. Banyak juga perbezaan dia. Antara dia, first yang Putri paling suka adalah diorang buat paperless physical exam. Maksudnya, korang bawa laptop korang untuk jawab exam dekat exam hall macam biasa. Korang tak guna kertas dah sebab diorang nak save the environment. Benda ni sangat cool sebab diorang bukan setakat buat macam tu je. Sebab kalau diorang buat macam tu je kan, kita akan risau, senanglah student nak meniru. Tapi korang jangan risau sebab diorang ada lagi satu sistem. Diorang akan pastikan korang connect dengan wifi diorang sahaja, wifi yang dia dah tentukan. Korang dah connect baru korang boleh sign attendance. Korang connect dia akan make sure korang memang connect dekat wifi tu. Sebab dia untuk elakkan student dari meniru. Apa je yang korang buat dekat laptop korang, diorang boleh monitor daripada laptop diorang. Itulah tujuan korang connect dengan wifi tu. Lepas tu, mudah untuk kita juga. Kita guna laptop kita je, tak payah nak tulis-tulis. Sebab sometimes type tu lagi laju daripada kita tulis kan. So lagi cepatlah kita boleh jawab exam kita. Yang kedua, yang Putri suka juga adalah diorang ada fast track program. Akselerasi. Elektron ke, diorang kan ada SMP, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah dasar juga. SMP, sekolah menengah pertama tu, kalau tak silap Putri, diorang macam kita punya PT3 tau. Diorang adalah nama exam diorang tu. Siapa yang betul-betul score dekat exam tu, diorang boleh terus masuk di university guna result tu. So ada kawan Putri yang dia punya classmate umur 15 tahun. Kalau yang lain tu, diorang boleh masuk masa 17 tahun, diorang terus sambung degree. Basically, diorang tak ada program pre-degree. So, diorang grad lebih cepat. Dahlah start degree umur 17. Lepas tu, tak ada kos-kos yang tak penting. So, diorang punya memang cepat lah diorang boleh grad. Lepas tu, diorang punya presentation banyak sangat-sangat. Sebab diorang punya semester, diorang punya midterm dengan final term. Midterm ada at least 7 chapter, final term ada at least 7 chapter. So, apa yang ada dalam midterm tak akan ulang dalam final term. So, time midterm tu, dia punya presentation boleh jadi 2 ke 3. Sebab dia nak habiskan syllabus. Lepas tu, final term pun ada 2 ke 3 presentation. Kita punya presentation, kita ada macam kriteria-kriteria kan. Bila kita present, kena buat contact, kita present tak boleh baca slides. Tapi diorang asalkan present. Kita punya sistem dia tak terlalu cramping. Kalau korang tengok, memanglah kita rasa macam setiap tahun tu kita belajar banyak kan. Tapi sebenarnya kalau korang tengok diorang punya syllabus kan, diorang belajar lagi macam betul-betul pack tau. Kita punya at least kita ada rehat-rehat. Kita ada cuti mid-sem, diorang tak ada cuti. Diorang cuti sekali je, which is final nanti baru cuti. Kita ada banyak sangat cuti yang kita kena hargai.
Betul. And lastly, kebanyakan universiti dekat Indonesia ni, diorang punya bahasa memang bahasa Indonesia. Okay, yeah. Kecuali satu program ni sahaja yang dinamakan International Undergraduate Program ataupun IUP. So kalau kita international students, kita akan bergabung dengan IUP. Sebab yang lain semua memang fully dalam bahasa Indonesia. Betul. Even diorang punya final year project atau diorang bagi skripsi pun dalam bahasa Indonesia. Betul. So kalau kita masuk kelas dia, memang kita tak akan faham apa-apa lah, okay? Okay, it's a very interesting video. Sangat mendetail. Iya, sangat mendetail karena mungkin beliau sudah merasakan sendiri dan mungkin karena beliau studi di Indonesia juga ya. Seperti itu. Okay, what can you say about this video, Mystica? Wow, apa yang diinformasikan tuh benar sekali. Itu udah paperless ya, Mister ya. Terus presentasi. Presentasinya, okay. We got lots of presentations in here. Tapi aku suka sekali dengan apa informasi dari Kakak ini karena benar-benar apa ya, positive vibes, benar nggak sih, Mister? Betul. Jadi memberikan hal-hal yang baik. Betul, gitu, betul. Menginformasikan hal-hal baik tentang universitas ataupun sistem pendidikan yang ada di Indonesia ya, benar khususnya sekali yang ada di universitas sana. Yes, I love also, I agree with you, Mystica. And this is actually what we have to do, everyone. That I am sitting here, I bring good value about Malaysia to Indonesian citizens, to Indonesian views, to Indonesian subscribers. Dan begitu juga kakak ini mencoba untuk menggali hal-hal positif dari Universitas Indonesia, sistem pendidikan Indonesia yang mungkin bisa diadopsi di negara Malaysia, seperti itu. Just like what I'm doing, hal-hal positif dari Malaysia yang mungkin bisa diadopsi di negara Indonesia. Kalau kita blow up negatif side-nya, bener, banyak banget. Baik di Indonesia ataupun di Malaysia, banyak banget. But please, that's not the purpose of this channel. That's not the purpose of this activity that kita saat ini lakukan, nah, dan kakak ini saat ini lakukan. Karena kan memang purpose kita sangat-sangat ingin sekali mengeratkan hubungan thing, ya, menghangatkan yes, hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Apa yang bisa dipelajari dari Indonesia boleh dibawa ke Malaysia. Yeah. Apa yang baik dari Malaysia boleh juga dibawa ke Indonesia. Itulah yang kami cita-citakan selama ini dan yang akan selalu kami lakukan ke depannya. Dan kami sangat salut banget, shout out banget kepada kakak ini, Putri Alicia. Kalau tidak salah nama kakak ini Putri Alicia, yang sudah benar-benar mencari tahu dengan detail hal positif tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Dan siapa tahu jika ada positifnya atau jika ada sesuatu yang dianggap lebih baik, bisa diaplikasikan juga ke Malaysia. Kalau Mister nih, pengalamannya pada saat kemarin ya, kuliah. Oke. Okay. Pengalaman yang paling tidak dilupakan. Belajarnya liburnya sedikit. Aduh Tuhan, ya kalau seperti yang dikatakan kakak yang ada di Malaysia ini, kalau di Malaysia banyak cuti dan you guys need to appreciate and you be grateful for that. Kalian punya banyak cuti sedangkan di Indonesia cutinya sangat sedikit, liburnya sangat sedikit, hanya semester, hanya liburan semester saja, dan itu pendek, nggak sepanjang teman-teman yang ada di Malaysia. Seperti itu, Mystica. What about you? Aku presentasi. Aduh, baru pertemuan pertama kuliah ya, dia dosen tuh langsung bilang kita bagi kelompok. Hari pertama grup 1, chapter 1, grup 2, chapter 2, sampai chapternya habis. Dan dosen hanya melihat-lihat saja. Dosen hanya melihat dan menilai bagaimana cara mengawasi kita mempresentasikan. Itu benar sekali. Wow. Jadi all the chapters were presented. Oh my god. And you are doing it now, right? Yes. For her master degree. Wow. Congratulations, Mystica. Mungkin dari subscriber kita, viewers kita mungkin bisa berbagi cerita nanti di kolom komentar. Iya, benar. Bagaimana sistem pendidikan yang baik menurut kalian dari kedua negara ini, apa mungkin bisa dikolaborasikan, yang baik yang mana, yang tidak baik juga yang mana, boleh di-share ke kita, boleh kita diskusi di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Wow, dan karena juga kenapa aku reaksikan video ini, beberapa kali teman-teman juga meminta untuk kita sekali dong, sesekali react tentang hal, tentang yang ada di negara kalian di Indonesia. And we bring this video to you, hopefully that kalian paham apa sebenarnya tujuan saya, tujuan Mystica dan tujuan Mr. Ajit untuk membangun channel ini. Oke, we always say positive vibes only, means that we are going to
explore and we are going to present to you the positive vibes only from the country of Malaysia and the country of Indonesia. So we can learn from each other. Kalau kita cari keburukannya Malaysia, kalau kita cari keburukan Indonesia, gunanya apa? Ya, apalagi saling menjelek-jelekkan. Ujung-ujungnya nggak ada positif-positifnya. No. That's not how we build good communications or relationship. Dan nggak ada untungnya juga. Nggak ada untungnya. Kita sebagai pendidik cari yang positif dari Malaysia, cari yang positif dari Indonesia. Apa yang bisa diadopsi, apa yang bisa diambil, adopsilah. Contoh lah, seperti itu. Dan selama ini itu yang kita lakukan. Bener. Budaya beratur di Malaysia. Keramahan orang Malaysia. Bagaimana orang Malaysia membasuh pinggan piring mereka sendiri, seperti empatinya itu. Empatinya, gitu, membuang sampah habis makan di McD atau KFC, mereka buang sendiri. Itu yang ingin saya bawa ke Indonesia. Jadi, sama-sama belajar. Betul, ya kita, betul. Banyak sekali yang bilang, kalian ini pengkhianat bangsa. Bukan, kita ingin belajar. You don't get our point. Dan betul. Sama-sama belajar, ya, Mister. That's the thing. Wow. Semoga bisa dirasakan dan bisa ada hasilnya. Dan insya Allah saat ini, kami juga mendidik apa yang kami pelajari dari Malaysia. Benar. Dan kami aplikasikan ke murid-murid kami di kelas. Insya Allah, walaupun mungkin proses akan lama, namun insya Allah akan ada hasilnya suatu saat kelak, ya Mistika, ya. Amin. Okay, everyone, thank you so much for this beautiful recommendation. And that's all from us. Hope that you find this very good. And if you find this very good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. From Malaysia. Malaysia boy. Malaysia boy, Indonesia bisa. Bye, everyone. Bye.